Yali ceritain dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman atas doanya buat anak kami Ibrahim. Memang kejadiannya sungguh mengagetkan, shock ya. Memang itu menjelang maghrib ya, saya juga pulang kerja, habis dari kerja juga, terus kemudian biasanya anak saya itu kalau habis mandi kan dipakaiin baju gitu ya oleh suster. Dia makan dulu, mandi, terus pakai baju. Nah, terus pas kemarin suster tiba-tiba teriak, Pak sini Pak, sini Pak, kenapa adik ini Pak, kakak itu enggak kayak nggak sadar, jadi dia tiba-tiba kayak nggak sadar gitu, jadi makanya nggak dapat kangen ya, karena dia nggak dapat terus ini terus saya bangun-bangunnya dia nggak respon. Nah saya itu panik banget tuh, ya nggak pernah saya kira ya, anak saya itu kan nggak pernah bercanda juga, jadi terus setelah teriak saya datangin saya ambilin loh, kok ini nggak respon, terus matanya juga nggak respon ya. Nah, coba stimulus matanya nggak respon. Nah itu saya panik, kemudian saya langsung ke mobil ya, karena saya tahu rumah sakit Milad Ciburi ya rumah sakit yang paling dekat dengan rumah kita, dan makanya langsung ke sini dan jadi langsung ditangani oleh tim emergency IGD pada saat itu. Dan alhamdulillah diberikan pertolongan pertama. Mas Yali nggak bisa ngomong, cuma bilang Astri cepetan, anak mau kerja gitu. Jadi Ibran step, saya dari butik saya kemarin kita 15 menit panjang jalan, saya tanya Mas Ibran gimana, masih step Astri gitu. Sudah ditangani sama dokter, sudah dikasih obat anti step, kemudian berhenti, kemudian step lagi gitu, terus diberikan obat lagi ya dok ya, dua kali gitu. Kemudian saya sampai 15 menit anak saya masih step. Kemudian dia lihat saya sambil nyanyiin lagu kesukaannya, lagu cinta-cinta di dinding. Dia masih step tapi dia keluar suara Maria gitu. Ditangani sama dokter sampai akhirnya saya bilang sama dokter juga lihat ya dok, Ibran agak biru ya dok ya. Kemudian kita sama dokter diarahkan ke ICU, kemudian tindakan yang diambil dokter silakan dok.